lagi bersama saya di channel Novi Join Acilok. Malam hari ini Novi itu nggak ada acara kemana-mana teman-teman. Tapi tadi mau mereview waktu Novi masak udah nggak sempat. Dan ini masih di gudang belum pulang karena hari ini lembur teman-teman. Dan malam ini Novi telat makan malamnya. Udah lapar banget. Terus kebetulan di dalam kulkas itu ada ikan pindang dari Indonesia. Itu masih tinggal satu biji besar, satu biji agak kecil gitu. Jadinya Novi malam ini makannya karena ada pete. Kalau nggak ada pete mungkin Novi nggak pingin makan malam karena udah malam banget, udah jam 11:30. Teman-teman penasaran nggak? Dan sebelum lanjut videonya, welcome back di channel kita Novi Join Acilok. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, ditekan tombol lonceng subscribe dan tanda tombol notifikasinya. Jangan lupa like dan komen, oke? Nah, ini habis ini Novi kasih tahu hari ini Novi mau makan apa. Enak banget, terasa kayak pulang di kampung. Biarpun ini sebenarnya nggak bagus untuk kesehatan malamnya, karena udah malam banget makannya, udah lewat dari jam makan malam. Nah, ini teman-teman, Novi bikin sambal bawang gitu aja sama cabe, terus disiram dengan minyak panas tadi. Terus tadi aku nyisihin ada nih daun singkong. Jadi makan malam Novi gini sama nasi putih tuh, wah. Ayo, siapa yang gak kepingin? Pasti kepingin deh, karena ini makanan khas kita di kampung. Ayo teman-teman, mari makan. Nah nih, teman-teman, pertama Novi mau nambahkan sayur daun singkongnya. Wah, yummy. Nah ini udah aku kasih daun singkongnya. Sekarang aku mau nambahkan ikannya. Terus aku tambahkan lagi pete. Terus aku makan sama sambal. Teman-teman. Wah, lihat tuh. Yummy. Aku mau cobain dulu ikan pindangnya karena udah lama ini. Ini asli dari orang tuaku di Indo, pakai ke sini. Jadinya udah lama banget di freezer. Mungkin udah ada kalau 2 bulan. Nah, ini teman-teman. Petenya sama ikan pindang sambal. Enak banget. Bener-bener kayak pulang kampung. Nasinya anget-anget ini. Terus itu daun singkong. Daun singkong sama nasi putihnya. Ada nggak yang teman-teman nggak mau makan jadi pingin makan? Jadi lapar. Nah, lagi. Ikan pindangnya ditambahkan. Nah, begini. Wow. Nikmatnya kayak ada taraf. Kulitnya ada suara kriuk-kriuk-kriuk. Karena petenya yang nanti makan itu mentah teman-teman. Jadi benar-benar kedengeran suara renyahnya krip-krip gitu. Nanti lanjut makan dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini udah pada selesai makan. Jadi enggak ngiler, enggak pingin makan. Nah, Novi lanjut dulu. Oke? Nah, teman-teman. Ini teman-teman. Lanjut. Tapi sayang ya, ini karena masih di gudang. Aku lembur bersih-bersih gudang. Makanya pemandangannya tuh indah belakangnya. Ada bimoli, ada kardus-kardus tepung tapioka, lengkap udah. Nah, kita lanjut. Aku barusan tambahin sambalnya lagi. Nah. Wah, enak banget. Bener-bener enak. Biasanya aku jarang malam tuh makan nasi gini teman-teman. Ini gara-gara tergoda dengan pete. Novi tuh dulu nggak suka makan pete, tapi nggak tahu kenapa. Dulu waktu kerja sama teman kerja, teman kerjanya kan banyak yang orang Indo, Cina Indo. Gitu akhirnya kita makan bareng, sering makan di luar gitu, di toko Indo, di restoran Indo gitu, nyobain makan pete, makan pete. Kadang bawa makan
dari rumah masak sendiri, terus juga ada sambal petenya. Dari situ Novi belajar masak pete. Wah, yummy. Aku lanjut makan dulu lagi ya. Banyakan cerita nggak selesai-selesai sekandar. Enak pokoknya. Akhirnya tinggal suapan terakhir, teman-teman. Benar-benar kenyang. Daun singkong, ikan pindang dari Indo, terus itu sambal sama pete. Benar-benar nikmat, kenyang banget. Karena makannya udah terlalu malam, aku tidurnya nanti juga akan ditunda semakin malam lagi. Karena kan kita kalau malam sebenarnya kan nggak boleh habis makan nasi itu langsung tidur. Ingat, habis makan harus banyakin minum air. Oh ya teman-teman, hari ini kan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita. Pokoknya merdeka, merdeka, merdeka. Makannya ikan pindang sama sambal orek sama pete sama daun singkong. Ya, memperingati hari kemerdekaan Indonesia kita. Udah dulu teman-teman, karena udah malam banget. Sampai di sini videonya. Enggak tahu, bingung ya mau makan apa. Jadi ya udah seadanya. Tapi juga kenyang. Dan teman perhatikan teman-teman, pemandangannya indah kan di belakang Novi. Karena masih di gudang. Nah, ini untuk main lari-lari olahraga. Pokoknya pedes sampai berkeringat lah. Tapi mantap. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton video Novi. Dan jangan bosan-bosan, jangan di skip ya, tonton terus videonya. Dan kita lihat coba besok kita mau bikin konten apa. Ikutin terus. Sampai jumpa di next video. Dadah. Aduh, ada tisunya. Dadah. Makasih teman-teman. Makasih semuanya. Bye-bye.